gegabah ya teman, supaya penyergapan kita nggak tercium oleh musuh. Kita harus punya strategi yang jitu nih. Semua ikut komando dari aku ya. Lang, mana lang, ke tempuan ini lang. Gedeng, coba orang-orang kita pulang. Tunggu lang. Musuh sudah terlihat. Siapkan amunisi. Pastikan cukup untuk persediaan perang. Teman di rumah, jangan terlalu serius ya. Kami hanya bermain kok. Ini hanya seru-seruan ala kami, anak kampung budaya Sindang Barang. Jadi, dipastikan kami tidak perang sungguhan. Perhatikan alat tembak yang kami pegang. Kami biasa menyebutnya bedil jepret. Terbuat dari bambu dan pelurunya dari buah lenca. Permainan ini sederhana. Cukup masukkan peluru lenca ke dalam bedil atau pistol, kemudian tekan dia pelatuknya. Dan tembak! Aduh, orang ketembak. Arahkan ke sasaran tembak. Walau kekuatan tembakan bedil jepret tidak begitu kencang, kami tetap berjaga-jaga menggunakan pelindung mata saat bermain, supaya lebih aman. Ayo, tembak lagi. Jangan sampai kita kalah serang. Kasihkan bermain, aku sampai lupa ada janji sama Mamang. Sepertinya Mamang sudah menunggu lebih dulu di kebun talas. Ayo, kita bergegas. Coba cari, siapa tahu Mamang ada di dekat kebun ini. Mamang. Baru udah. Itu kan dia. Di dagoan teh tadi, kan dia tuh. Di marana ya teh? Masih tahu Mamang. Gak carulin. Kebeneran. Mamang teh arek panen talus. Enggak bantuan Mamangnya. Selamat datang di kebun talus milik Mamang. Kata Mamang, tidak semua pohon talus ini bisa dipanen. Karena usianya belum masuk masa panen. Coba cari yang batang pohonnya sudah agak mengering dan layu. Wah, sepertinya talasnya besar nih. Pohonnya agak berat dicabut. Sok cabut. Wah. Ore. Ada anak buah ta. Buah anak buah ta. Tadi udah bener ciri-ciri nagari. Eta tandanya naon? Ya, kita belum beruntung lagi. Masa dikatain belum manu nih? Mamang bisa aja nih. Cerita sedikit tentang talas Bogor nih teman. Disebut talas Bogor sebenarnya bukan karena asalnya dari Bogor. Tapi karena pohon ini banyak tumbuh di Bogor. Talas berasal dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi mudah banget menemukan pohon talas di negara kita. Nah, kalau yang berkebun seperti paman, kita bisa memanen pohon talas ini pada usia 4 bulan sampai 1 tahun sejak masa tanam. Nah, kali ini aku yakin pohon yang aku cabut ini pasti tidak akan kosong lagi. 1, 2, cabut! Hore! Besar kan? Aku dan teman-teman punya menu spesial nih untuk kalian di rumah. Berbahan utama talas Bogor. Tentunya menu tradisional. Ayo Naki, Aziz, jangan sampai pengapiannya padam supaya talasnya cepat matang. Membakar talas perlu kayu bakar banyak dan api yang besar supaya talas matang dengan merata. Nah, sambil menunggu talas dibakar, aku dan Akbar siapkan bumbunya dulu ya. Sederhana kok, hanya kencur dan garam. Kalau bumbu sudah hancur, masukkan talasnya, kemudian tumbuk lagi deh. Nasi juga sudah ada nih, ayo kak sekalian aku tumbuk saja.
tambahkan sesuai porsi saja ya teman, jangan terlalu banyak. Nasi, talas bakar, dan kencur ditumbuk menjadi satu. Wanginya saja sudah bikin ngiler nih. Ketuk talas adalah makanan tradisional dari kampungku. Kakak biasa membuat ketuk talas untuk bekal ke sawah atau ke kebun. Kalau soal urusan rasa, sudah pasti enak deh.